ada tepatnya di Pos BB. Tadi habis nganter Mbak. Kemana tadi Mbak? Ejen. Tadi ke Ejen. Ada urusan sedikit. Terus kemudian nih saya mau dokumentasikan dan kasih tunjuk teman-teman, ini saya di dekat KJRI Hong Kong. Nah, depan. Kalau mau ke KJRI tadi bisa exit F ya, Kak J? Exit F1. F1. Maju. Terus maju ke depan, belok ke kanan. Belok ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan mau. Terus pokoknya arah ke pasar gitu, terus lurus, lurus nyebrang ke kok. Ya sudah tadi bilang ini ngono iki. Nek ning ngene barang enak BNI saiki. Endi? Oh iya. Wis suwi lah iki. Maya. Wis suwi iki. Iya, iki malah wis tutup kabeh. Wah. Caplap. Nah, ini ada Bank BRI. BNI sama Mandiri. Ini teman-teman. Anu BRI itu toh. Sound BRI wes. Dulu BRI di sini. Dulu BRI di sini Mandiri, terus ini, tapi sekarang BRI sudah enggak ada di sini. Nah, ini konsulat Konsulat General of the Republic of Indonesia. Garuda di dadaku, Indonesia. Ini teman-teman. Nah, jualan. Nah, ini KJRI-nya, guys. Ganti paspor di sini, tapi ini kok close toh Mbak? Kok close? Hari ini nggak tahu kenapa close. Nah ini guys, nomor 2729 close. Biasanya tuh di sana ya, di depan sini sih, betul. Ndelok. Mbak Tari Wano. Ya ampun. Astagfirullah. Nyapa? Tutup dong Mbak. Nyapa terus ngomong bapar. Gaya anu wi. Apa jadi YouTube? Fire ngeplok aku. Hai guys. Tanda tanganmu malam. Keto. Tuh juga yang ngono. Eh nyapa kene tutup dong Mbak. Bulan siji ente. Mulai hae lah nyapo, jare arep mulai ra mulek kae. Dulu di sini tapi tutup. Hari ini tutup. Ini ketemu mbakku, guys. Jadi hai. Sama ki ngenteni. Ngenteni iki ngenteni setengah telu. Ngenteni mamor. Loro. Mana sepo piye? Aku luwe. Apa bisa ngene? Kok aku main. Anaknya Pak Parno. Ketemu si gendut-gendut guys. Gak kenal aku. Kamu orang ngerti ya. Iya. Kan harus sok tau, sok kenal. Nomor telepon. Nomor telepon tuh. Ini mau bikin paspor. Hai guys. Hai guys, guys paspor guys, tapi gak bisa guys, piye guys, setengah telu. Saiki lah kayak surung setengah telu. Sesuai berarti. Terus nanti marah nih guys, tolong guys kasih tahu saya guys. Jalan-jalan saya yo. Email. Sampai ketemu Mbak. Ponakan mau bikin paspor tapi ngantri. Masih jam 3 katanya bukanya hari ini. Oke guys, ntar saya mau ngobrol-ngobrol. Thank you.
sekarang saya mau jalan-jalan karena mau pulang. Iki warung Chandra. Banyak warung ya. Nah, iki jembatan bundar, itu jembatan bundar. Kalau exit F itu dari sana ya. Di sini lagi congsal. Ke sana tadi. Pak Jerry-nya ke sana. Sekarang mau muter sebentar, mau ke SWB. Ini jembatan guys, jembatan bundar ke SWB. Sepi banget deh, enggak kesini. Kayaknya sekarang rodok sepi di sana. Kok penisirin? Penisirin rapat doan. Mumpung jembatan itu. Nah, penisirin tak munggah sambil kita mumpung. Kira-kira kayak bakul apa ora. Nah, ini bundar. Bener guys, luar biasa, tapi karena singir nih. Iki apa? Lo nek singir nggak orang? Nih, iki apa iki? Enaknya coklat. Berapa? Nggak tahu. Iki apa iki? Wah, aku naksir ini. Matengane. Pengen 200. Iya, apa gimana? Enggak tahu. Ini cantik, aku suka. Aku suka. Kayaknya bahannya lembut banget. Pengen, tapi aku pengen punya yang hitam. So. Si guys, belok-belok guys. Ini api-api ya. Ya guys, cuma tanya dulu guys, ini namanya teng-teng, dua ini namanya teng-teng. Mau jalan teman-teman, udah nggak asing ya sama teng-teng ya.
kan ini. Potosek. Api ya ternyata ya. Biasanya tinggi show flower show dan lain sebagainya. Nggak usah mlebu kace apa yang kok ini merono-rono tak cerita nih guys, aku mau juga petak bakul ya yang ini kan oke banget ya bakul-bakul ngono. Mereka itu sensi banget kalau orang mengambil video. Oke, kita hargailah lu jualan di sini ya, tapi ya hargai juga yang ngevlog. Orang yang luar itu ada aturannya juga, semua memiliki aturan lah ya guys ya. Jadi boleh mengambil, pokoknya publik itu ya boleh mengambil video ya, kecuali dene toko dia punya hak gitu loh. Tapi kalau ini publik di luar di jalan kayak gini ya, menurut saya sah-sah aja ngambil video sih. Menurut saya, nggak tahu ya bagi teman-teman di mana. Mereka nggak punya toko, ya. Ngapain di sana? Kecuali saya, video di tokonya. Ini punya negara guys ya, bukan punya mereka itu loh. Gimana? Pemdoan. Kuala.
Cernai. Sebenarnya saya mau masuk guys, tapi ini sudah kecapean. Kasihan mbak, saya juga kecapean tadi udah muter dari sana ke sana kemari. Terus ini sekilas pos WB saja, sekilas saja untuk kenangan di masa yang akan datang. Kenangan buat kamu ya. Iya, kenangan buat saya sendiri. Tadi ini ngocahnya di Banuran ya, Pak? Nenek. Kalau kangen ya telepon saya aja. Kalau sama nenek nyanti-nyanti. Ya, mintanya kemana? Request. Ya, request bayar. Ya. Bayar. Oke. Okay. Ayo. Nah, mau pulang aja. Pulang aja mak bakso. Nah. Vlog bikin bakso. Oke, okay, guys, nanti ini akan jadi sebuah kenangan di masa lalu. Jadi dulu di sini juga penuh dengan bakul-bakul, guys. Nah, itu sekarang udah dipagerin. Udah lama dipagerin, kalau dulu buat jualan orang-orang, guys. Gak aman. Makanya kenapa kalau Tung Chong Seng Mong TV di Hong Kong itu menyiarkan mereka berjualan itu ya. Ya bukan salahnya yang mencari berita. Iya, salah idenya dewe ya. Jualan tidak pada tempatnya, enggak boleh jualan ya. Yo. Yo. Enggak boleh di dasarnya ya ngono lho. Kan ya. Iya ya. Malah melu isin dewe ngono lho. Kalau di online kan diterne wis kau tim saeno wis iso. Tapi itu ya hak mereka ya. Nah, kamu Mbak mau jualan lesian silahkan, tapi kalau orang jadi kalau orang mau ambil video foto kamu ya jangan marah ya, karena ini tempat publik gitu loh ya, itu terserah sampean. Kalau sampai video ini ada yang mengklaim begini begitu itu terserah. Ini saya juga ambil videonya tadi juga nggak sengaja, saya cuma pengen jalan-jalan dan mengabadikan momen aja ya. Mereka ini kamera pakai. Iya, jadi ini tempat publik loh, guys. Ya, boleh aja ngambil. Tapi memang sekarang orang Hong Kong sendiri juga sensitif ya. Kalau kita ngambil video itu dia enggak mau apa dan itu ya, itu hak mereka. Tapi juga mereka juga harus tahu bahwa ini adalah publik gitu loh. Oke. Okay? Itu aja, guys. Jalan-jalannya ke Kos WB. Ini sudah capek mau pulang. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua sehat semua ya. Sekarang virusnya sudah mulai tambah lagi. Jaga kesehatan dan kebersihan. Oke. Nah, sampai jumpa di next video. Bye-bye.